Halo semuanya, Special Attack yang ada di Kamer Kabuto PS2. Di Kamer Kabuto PS2 ini, semuanya memiliki Special Attack-nya masing-masing, dengan cirinya unik dirinya masing-masing. Dan setiap karakter itu beda-beda Special Attack-nya. Maka dari itu, yang pertama itu adalah Kamer Kabuto, yaitu Special Attack itu hanya nendang seperti Rider Kick. Ya, itu aja, nendang seperti Rider Kick. Dan untuk yang special attack itu menekan kotak dan X. Jadi kotak dan X itu bisa pada saat musuhnya ada di tanah, di lantai, dan bisa juga musuhnya ketika ada di udara. Jadi bisa di kotak dan X. Untuk Hyper Kabuto itu, kotak dan X-nya itu hanya untuk Chance Weapon. Dan dari awalnya Sword Mode menjadi Gun Mode. Jadi yang hanya bisa Chance Weapon itu adalah Hyper Kabuto dan Gatak dan Gatakan. Nah, untuk yang Kamen Dabi, khususnya Yaguruma dan Kageyama, itu memiliki special attack yang cukup banyak dan dibilang sangat susah. Itu kotak dan X, maju X, depan atau mundur, ya sesuai dengan arah karakter kita. Nah, untuk yang full combo-nya itu adalah kotak dan X, ulat dan X banyak 4 kali, dan terakhir adalah kotak dan X. Anehnya itu entah kenapa sama sekali tidak ada buku panduan atau tutorial combo-combo list yang ada di Kamen Kabuto PS2 ini. Nah, begitu juga dengan Kamen Kageyama. Nah, untuk yang Dabi Kagami ini tidak berlaku ya. Hanya special attack-nya nusuk Rider Sting seperti itu, mirip Rider Sting. Nah, untuk yang Kamen Drake ini, special attack-nya itu adalah kotak dan X ditahan secara lama. Nah, salah satu juga yang unik itu di Drake itu adalah gayanya itu yang keren itu adalah special attack kotak dan X ketika musuh itu ada di lantai atau di tanah. Ditambah lagi, Kamen Drake ini ada yang unik, yaitu ketika kita mundur X, ini udah cast off ya, jadi sesudah cast off itu kita bisa menggunakan tombol X. Yang di drag itu adalah belakang X baru kota dan X. Backflip sambil spray shooter gitu. Berikutnya adalah Sword. Nah, Sword ini sama seperti Drake, itu adalah special attack itu ditahan, di hold. Special attack yang ditahan itu biasanya sampai Chahen itu berhenti ya, berhenti, sampai mentok. Jadi seperti itu. Nah, khusus yang Dabi Kagami yang passive form itu bisa menggunakan kotak dan X. Itu bisa menembak yang ada di bahu kanan kirinya. Dan bisa juga Kagami itu adalah ketika cast off itu menjadi chance weapon. Jadi Kagami ini bisa dibilang banyak banget fiturnya ya, kartunya. Nah, ketika Chance Weapon itu, kita bisa menggunakan Rider Cutting. Berlaku juga pada Hyper Gatak,
hanya bisa memakai yang weapon cutting-nya. Tapi sayang sekali nggak bisa hyper cutting, cuma ada hyper. Nah, untuk Kick Hopper itu cukup unik. Jadi kota dan X itu ada dua tipe, jarak dekat dan jarak jauh. Untuk jarak jauh dia bisa jadi nendang seperti Raider Kick. Untuk jarak dekat dia special attack biasa. Ingat, special attack itu bisa ketika musuh di lantai atau di udara. Oke, dan satu lagi Aibo-nya yaitu Punch Hopper. Nah, ini juga sama, ada jaraknya juga dan jarak dekatnya juga. Yang Punch Hopper itu ketika dia tuh special attack agak jauh, itu seperti Rider Punch. Lanjut ke Rider Godspeed Lock. Untuk yang Haircut itu cuman nge-shoot doang, ngetembak seperti Kabuto dengan alatnya itu. Ya walaupun cuma nembak-nembak doang, tapi damage-nya gede loh. Untuk yang Ketaros itu seperti grab ya, special attack-nya. Ya hanya begitu doang special attack-nya yang Ketaros. Ketaros ini termasuk sangat serangannya sangat brutal ya. Nah, lanjut untuk yang counter Kaukasas. Special attack Kaukasas itu hanya pukulan kuat ya, yang mukul sampai stun. Kaukasas ini termasuk terbilang tangan kosong, tapi brutal, brutal banget, dan damage-nya itu gede gitu. Dan lagi item yang OP yaitu Hyper Scepter. Nah, untuk yang Dark Kabuto sama seperti Kabuto, cuman ini versi lebih brutal ganasnya aja sih. Enak tuh pakai Dark Kabuto tuh brutal tuh dapet gitu, beda sama di series. Nah, untuk yang Worm itu juga ada. Itu yang pertama, Arachne Worm. Itu special attack-nya tuh ngeluarin tembakan jaring laba-labanya. Tembakannya tuh sampai 4 kali. Tembakannya tuh bisa di ketika musuh di lantai, di tanah, dan juga bisa di udara. Begitu juga untuk Worm yang Vapor Worm. Seperti di series-nya, yaitu menembakkan racun, cairan racun, bisa mungkin meleleh ya. Nah, ini tembakan itu bisa sampai 7 kali ya, special attack, kemudian bullet dan X banyak sekali. Bisa sih tidak perlu menekan bullet dan X sekaligus. Bisa juga kotak dan X bullet sampai 7 kali itu bisa. Ya terserah sih. Nah, untuk yang Formica Lubus Worm ini, dia tuh special attack-nya hanya menyemprotkan gas asap seperti itu.
untuk yang Scorpio Mini, special attack-nya itu seperti ini. Dia kayak menyeruduk, kayak diburu Scorpion gitu. Scorpion Worm-nya termasuk Worm khusus ya, Worm tingkat tinggi. Kemudian ada Sepultura Worm. Itu Worm-nya itu pas debutnya Sasuke ya. Ini special attack-nya tuh cuma satu doang. Yap, cuma begitu. Tidak ada special attack yang ketika musuh di tanah dan di udara sama aja. Ini cuma satu tipe special attack. Nah, untuk yang Tarantes Worm itu sama seperti Cyber Worm, itu nembakin sebanyak 7 kali. Nah, kemudian ada Ocarina Worm. Ini Worm yang meniru Drake. Itu hampir sama seperti Drake, cuman Worm ini tidak bisa nge-charge. Untuk usaha nembak banyak itu kayak begini, itu kotak X blub-blub-blub. Nah, terakhir adalah Uka Worm. Uka Worm itu adalah tipe special attack itu adalah ditahan. Kotak dan X yaitu di hold dan di charge sampai sampai mentok cahayanya gitu. Ini termasuk Uka Worm yang keras banget gitu. Darahnya itu tebel banget. Tebel banget. Itu seperti melawan melawan rider yang max form tebel banget. Sayangnya untuk yang parasit ini atau trooper ini sama sekali tidak ada special attack ya. Begitu juga dengan Pupa Worm yang Worm hijau itu tidak ada, yang sebelum kas apa sebelum menetas tidak ada sama sekali special attack-nya. Oke, semoga bermanfaat. Mata Shita, mata nih.